Oke guys, di video kali ini saya akan membagikan cara untuk mengganti nomor rekening bank yang sudah dihubungkan di Kopi Merchant. Jangan di skip-skip, simak video ini sampai selesai. Halo guys, untuk nomor rekening bank yang dianggap benar atau valid yang boleh dihubungkan ke Kopi Merchant, harus nomor rekening bank lokal atau bank digital. Tidak boleh nomor rekening virtual seperti yang ada di aplikasi Dana. Terkait pembahasan ini sudah pernah saya buatkan juga videonya. Untuk link dari videonya, silakan dicek saja di kolom deskripsi video ini. Kemudian, untuk bisa mengganti nomor rekening bank yang lama dengan yang baru di Kopi Merchant, kita harus mengisi formulir secara manual. Untuk saat ini, begitulah aturannya. Dan saya harap kedepannya tidak lagi secara manual. Namun sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya jika kamu berkenan untuk mengklik tombol subscribe dan juga tombol like, kemudian aktifkan juga untuk ikon loncengnya agar kamu tidak ketinggalan ketika saya mengupload video terbaru. Jadi guys, saya harap disimak baik-baik ya untuk penjelasannya. Nah, di sini silakan masuk ke aplikasi Kopi Merchant-nya. Berikutnya di sini silakan masuk ke menu keuangan yang ada di sebelah menu beranda, ketuk di situ. Nah, berikutnya di sini kita masuk ke tab saldo ya. Ketuk tab saldo. Nah, kemudian di sini kita masuk ke ikon tanda tanya yang ada di pojok kanan atas. Kita ketuk di situ. Lalu berikutnya di sini kita pilih yang ganti informasi rekening bank. Oke, yang nomor 2 dari bawah ya. Ganti informasi rekening bank. Kita ketuk di situ. Nah, untuk di sini kita wajib memahami keterangan terkait ganti informasi rekening banknya. Nah, di sini silakan ikuti langkah-langkah di bawah ini untuk mengganti informasi rekening bank yang terdaftar di Kopi Merchant. Nomor 1 di sini, silakan diklik di sini untuk unduh ataupun download formulir perubahan data. Nah, di sini ada dua poin berikutnya ya. Jika mengaksesnya melalui drive, klik tombol titik 3 kemudian download. Kemudian jika mengaksesnya melalui browser, klik ikon download di sebelah nama formulir. Oke guys, di sini saya akan membuka untuk formulirnya ya. Klik di sini. Nah, kemudian di sini pilih buka browser. Oke, kemudian di sini pilih akun Google-nya. Nah, oke guys, ini dia untuk formulirnya. Nah, untuk formulir di sini ada 4 lembar ya. Namun di sini untuk lembaran pertama tidak dihitung halamannya. Nah, untuk halaman pertama di sini dihitung mulai dari lembar kedua. Nah, di sini halaman utama ataupun halaman 1, halaman 2, lembaran ketiga, dan halaman ketiga, lembar keempat. Jadi, untuk lembaran pertama di sini tidak dihitung sebagai halaman. Nah guys, tadi kan kita disuruh download untuk formulir ataupun file PDF yang ini. Untuk cara downloadnya, langsung ketuk titik 3 yang ada di pojok kanan atas di sini ya. Ketuk titik 3. Nah, berikutnya di sini bisa dilihat ada menu ataupun pilihan download di sini. Nah, yang ini silahkan diklik download ya di sini ya untuk mendownloadnya. Apabila sudah berhasil didownload, maka untuk file PDF ini atau formulir ini akan tersimpan di galeri HP kita. Kemudian kita akan lanjut ke langkah dari nomor 2 nya. Nah, untuk langkah yang keduanya yaitu nomor 2, cetak atau print dan isi formulir halaman 1 secara manual menggunakan alat tulis pada bagian yang disebutkan di bawah sini. Nah, di sini ada dua bagian ya. Yang pertama informasi Kopi Merchant dan kedua, perubahan data rekening. Halaman dan bagian lain tidak perlu dicetak dan diisi.
Nah guys, untuk formulir ataupun file PDF yang sudah di-download sebelumnya, silahkan dicetak atau di-print untuk halaman satunya. Oke, halaman satu yaitu lembaran yang keduanya. Karena di situ ada informasi GoPay Merchant dan perubahan data rekening yang harus kita isi. Nah, saya tampilkan di layar ya. Untuk halaman satunya yang mana? Nah, ini halaman satunya yang ini. Nah, kemudian ini untuk informasi GoPay Merchant-nya yang wajib diisi dengan lengkap dan ditandatangani basah oleh pemilik usaha ataupun oleh kita. Berikutnya di sini untuk perubahan data rekening ya, yang di sini yaitu yang nomor B. Di sini wajib diisi untuk detailnya. Nama banknya, nomor rekeningnya, dan nama pemegang rekeningnya. Kemudian untuk halaman dan bagian lain tidak perlu dicetak dan diisi karena untuk masalah di sini yaitu ingin mengganti nomor rekening bank, bukan lainnya. Nah, berikutnya saya akan menunjukkan secara langsung ya hasil dari mengisi kedua poin yang disebutkan di nomor 2 ataupun di langkah yang kedua yang di sini. Oke guys, ini dia untuk formulirnya yang sudah saya isi. Nah, untuk formulir yang saya isi di sini yaitu ada halaman 1 ya, yaitu lembaran yang kedua. Nah, buat kamu yang belum paham gimana cara mengisi formulir ini, kamu bisa melihat untuk contohnya di halaman yang ketiga ataupun lembar yang keempat. Nah, untuk contohnya seperti yang saya tunjukkan di layarnya ya. Nah, di situ ada keterangan gimana cara untuk mengisi yang poin pertama terkait informasi GoPay Merchant. Kemudian gimana cara mengisi terkait data rekeningnya, yaitu poin yang B. Di halaman ketiga atau lembar keempat disebut, dijelaskan dan diberikan contohnya. Oke, di sini saya mencontohkannya lagi biar kamu bisa melihat simulasinya langsung. Nah, untuk di sini saya membuat tanggal pengajuannya, yaitu pada tanggal 16 hari ini ya, 16 bulan 7 ataupun Juli tahun 2024. Kemudian di sini silakan diisi untuk nama pemilik usaha atau perusahaan. Nah, jika nama perorangan silakan diisi nama kita, nama yang sesuai dengan yang kita buat di akun GoPay Merchant ataupun di aplikasi GoPay Merchant. Selanjutnya isi nama tokonya di sini ya, nama merek usaha atau brand, yaitu nama toko yang kita buat di GoPay Merchant. Terakhir ya, di bagian atas ini kita buat data yang ingin diubah. Di sini tinggal kita checklist saja ya, yaitu yang poin B ini perubahan rekening. Nah, di sini kita checklist saja yang di bagian rekening pencairan dana, gerai atau toko. Oke, saya akan kasih lihat lebih jelas ya di sini ya. Nah, ini lebih jelasnya ya, saya kasih lihat. Silahkan dilihat di sini tanggal pengajuannya, nama pemilik usaha atau perusahaan, nama merek usaha atau brand yaitu nama toko yang kita buat di GoPay Merchant, kemudian di checklist di perubahan rekeningnya. Oh ya, di sini satu lagi kita harus mengisi yang namanya nama dan juga tanda tangan. Nah, ini salah ya, jangan sampai salah di sini ya. Di atas ini kita isi tanda tangan. Ini hanya simulasi saja ya, contoh saja. Isi tanda tangan, kemudian kita tulis nama kita yang kita buat di GoPay Merchant di sini. Nah, berikutnya kita isi di poin B ya, yaitu terkait data rekening kita yang kita buat di GoPay Merchant yang ingin kita ubah. Nah, di bawah sini ada nama bank, nomor rekening, dan nama pemegang rekening. Di sini data awalnya harus diisi dan data penggantinya juga harus diisi. Ini data awalnya, ini data penggantinya. Nah, di sini saya kasih lihat lebih jelas lagi. Nah, di sini nama banknya saya isi data awalnya BSI, kemudian data penggantinya BCA. Kemudian isi nomor rekeningnya, nomor rekening awal BSI, kemudian nomor rekening data penggantinya yaitu nomor rekening BCA. Nah, di sini sesuaikan ya dengan bank apa yang kamu gunakan.
Dan kemudian yang ketiga, silakan isi nama pemegang rekeningnya. Oke guys, saya rasa sudah cukup jelas ya gimana cara untuk mengisi formulir perubahan data rekening bank di Gopay Merchant ini. Kemudian silakan dipoto untuk formulir ini ataupun bisa di-scan untuk hasil yang lebih bagus. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian berikutnya. Oke guys, sekarang kita lanjut ke langkah yang ketiganya. Nomor 3, foto atau scan formulir halaman 1 yang telah dilengkapi. Lalu lampirkan di bawah artikel ini dan kirimkan. Sebelum lampirkannya, mohon perhatikan beberapa hal di bawah ini. Format foto harus JPEG atau PNG. Foto tidak terpotong di sisi manapun. Data atau tulisan dalam foto terbaca dengan jelas dan tidak buram atau blur. Pastikan tidak ada coretan atau revisi. Jika ada, bagian yang dicoret atau direvisi harus dibubuhkan tanda tangan. Kami akan memproses perubahan informasi rekening bank dalam waktu 3 hari kerja. Mohon kesediaan Anda untuk menunggu prosesnya. Catatan, Anda hanya bisa mengajukan perubahan data untuk satu cabang. Jika Anda juga ingin mengubah informasi rekening bank cabang lain, silakan ajukan permintaan perubahan data secara terpisah. Oke, saya anggap kamu sudah menyiapkan foto ataupun scan dari formulirnya. Langsung saja kita ketuk di sini ya untuk menambahkan fotonya. Nah, ambil foto untuk memfoto secara langsung atau pilih dari galeri dari hasil yang sudah kita foto ataupun hasil scan. Oke, untuk di sini saya akan pilih dari galeri fotonya. Silakan dipilih fotonya di sini ya. Kita tunggu untuk proses uploadnya. Nah, untuk foto formulirnya sudah berhasil diupload di sini ya. Kemudian di bagian ini silakan diceklist ya. Kemudian di sini kita ketuk tombol kirim yang ada di sini. Oke, kemudian di sini silakan ditunggu saja untuk prosesnya dalam waktu 3 hari kerja. Jadi guys, itulah dia cara untuk mengganti nomor rekening bank yang sudah dihubungkan di Gopay Merchant versi channel sharing tutorial. Demikianlah video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Dan apabila ada pertanyaan, tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.